Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggra ini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Sebuah acara perpisahan siswa di suatu sekolah menjadi malapetaka yang menyedihkan. Para siswa terkejut ketika balon yang diisi dengan gas hidrogen meledak. Detik-detik kejadian ini berlangsung ketika siswa yang melakukan acara perpisahan itu mau menerbangkan kumpulan balon berisi gas hidrogen itu ke udara. Dilansir dari Tribun Medan, momen meledaknya balon gas isi hidrogen itu terekam jelas dalam sebuah video. Video itulah yang kemudian menyebar di media sosial lalu viral dengan cepat. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @desrahma6 pada Minggu 26 Juni 2022 kemarin. Melalui keterangan video yang diunggah, insiden tersebut terjadi pada saat acara perpisahan sekolah. Hingga kini video tersebut telah disaksikan lebih dari 48,8 ribu kali dan mendapat banyak likes di kolom komentar. Pemilik akun @desrahma6 juga membeberkan kondisi siswi perempuan yang menjadi korban ledakan balon gas hidrogen tersebut. Sebutnya banyak siswi perempuan yang terkena lelehan balon usai ledakan. Bahkan ada siswi yang pingsan hingga mengalami robek pada baju dan jilbab yang dikenakannya. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye!